Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Istiqlada. Saya akan menerangkan tentang manajemen dan organisasi. Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian sumber daya seperti manusia, uang, waktu, dan materi. Untuk mencapai tujuan tertentu dalam suatu organisasi, ini melibatkan berbagai aktivitas yang bekerja sama untuk mencapai efisiensi, efektivitas, dan tujuan organisasi. Manajemen meliputi perencanaan, planning, yaitu langkah pertama dalam manajemen. Ini melibatkan menetapkan tujuan, mengevaluasi sumber daya yang diperlukan, dan merencanakan tindakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Pengorganisasian atau organizing melibatkan penentuan tugas, pembagian tanggung jawab, dan menciptakan struktur organisasi yang efisien. Penggerakan atau leading, penggerakan adalah tentang memotivasi, mengarahkan, dan menginspirasi orang-orang dalam organisasi untuk mencapai tujuan. Yang terakhir ada pengendalian atau controlling. Pengendalian adalah proses memantau tujuan, menilai hasil, dan membuat perubahan jika diperlukan untuk memastikan bahwa tujuan organisasi tercapai. Sedangkan organisasi adalah salah satu cara bagi seorang pemimpin untuk mencapai tujuan perusahaan melalui pelaksanaan fungsi manajemen dengan organisasi yang dibuat di perusahaan tersebut. Organisasi didefinisikan oleh Bond dan Gates sebagai suatu proses tersusun di mana orang-orang berinteraksi untuk mencapai tujuan. Dari definisi ini dapat disimpulkan bahwa organisasi terdiri dari tiga komponen utama, yaitu satu, interaksi manusia, kegiatan yang mengarah pada tujuan, dan organisasi tujuan itu sendiri, struktur organisasi tujuan itu sendiri. Manfaat dari organisasi yaitu meningkatkan kemampuan dalam berkomunikasi, dapat mencapai tujuan, menjadi motivasi dalam membangkitkan jiwa pemimpin, mampu memecahkan masalah yang ada, memperluas wawasan yang dimiliki, memperluas pergaulan, dan mengatur waktu. Memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi, memiliki mental yang sangat kuat pada saat menghadapi tekanan. Bidang-bidang manajemen dan organisasi, manajemen yaitu meliputi manajemen umum, manajemen operasional, manajemen SDM, manajemen keuangan, dan manajemen pemasaran. Manajemen umum sendiri melibatkan pengelolaan aspek-aspek umum organisasi seperti perencanaan strategis, pengambilan keputusan, dan pengawasan. Contoh, CEO atau direktur eksklusif dalam sebuah perusahaan yang bertanggung jawab atas pengelolaan keseluruhan perusahaan. Yang kedua ada manajemen operasional, bertanggung jawab atas operasi harian dan tugas-tugas rutin dalam organisasi. Contoh, manajer produksi yang mengawasi produksi barang setiap hari di pabrik. Manajemen sumber daya manusia melibatkan pengelolaan aspek-aspek yang berkaitan dengan tenaga kerja seperti perekrutan, pelatihan, evaluasi kinerja, dan pengembangan karyawan. Contoh, manajer SDM yang mengurus pengelolaan tenaga kerja di sebuah perusahaan. Lalu, manajemen keuangan bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan organisasi termasuk perencanaan anggaran, akuntansi, dan analisis keuangan. Contoh, CFO yang mengawasi keuangan dan laporan keuangan perusahaan. Yang terakhir ada manajemen pemasaran, melibatkan perencanaan dan pelaksanaan strategi pemasaran, penelitian pasar, dan promosi produk atau layanan. Contoh, manajer pemasaran yang mengembangkan kampanye iklan produk. Bidang organisasi yaitu meliputi keuangan, sumber daya manusia atau SDM, TI atau teknologi informasi, bisnis internasional, dan manajemen proyek. Keuangan sendiri bertanggung jawab atas manajemen keuangan, anggaran, laporan, dan keuangan. Sumber daya manusia mengurus rekrutmen, pelatihan, manajemen karyawan, dan aspek lain terkait tenaga kerja. TI atau teknologi informasi mengelola infrastruktur IT, pengembangan perangkat lunak, dan keamanan data. Bisnis internasional itu sendiri mengurus bisnis lintas negara dan masalah perdagangan internasional. Yang terakhir ada manajemen proyek, mengelola proyek-proyek untuk mencapai tujuan tertentu. Ramadhani akan menjelaskan
Untuk yang pertama, manajemen itu memiliki peran sebagai perencanaan, yaitu merencanakan segala sesuatu semuanya. Jika ingin mengadakan event atau kegiatan, itu harus tersusun. Jadi perencanaannya mulai dari pengurusnya, sumber daya manusianya, alat dan bahannya, dan lain-lainnya. Kemudian pengorganisasian. Nah, pengorganisasian di sini itu mencakup tentang pembuatan si acara. Mungkin seperti contohnya si konsumsi, ketua umum, dan lain-lain. Kemudian pelaksanaan. Pelaksanaan yaitu kegiatan yang sudah direncanakan dan sudah pada hari H, pada hari pelaksanaan tersebut sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat sebelumnya. Kemudian pengendalian. Pengendalian ini biasanya dilakukan oleh ketua untuk mengontrol semua kegiatan atau mulai dari persiapan sampai selesai kegiatan, itu semuanya dikontrol agar tetap terjaga, tetap kondusif di jalan yang benar sesuai dengan perencanaan yang sudah disusun dari awal agar tidak melenceng, yang tujuannya juga untuk mencapai tujuan yang telah disepakati bersama dalam sebuah organisasi. Kemudian pengembangan sumber daya manusia. Pengembangan sumber daya manusia ini bisa berupa pelatihan kepada manusia, sumber daya manusianya yang ada di dalam sebuah organisasi. Itu mungkin contohnya bisa dilakukan secara rutin untuk setiap 1 bulan 2 atau 3 kali untuk mengembangkan sumber daya manusia dalam suatu organisasi. Kemudian komunikasi. Komunikasi ini sangat penting karena agar kita yang sudah merencanakan sebuah kegiatan itu bisa terlaksana dengan lancar, sukses, dan baik juga sesuai dengan perencanaan, dan tidak ada miskomunikasi antar sesama. Jadi komunikasi itu sangat penting dalam sebuah organisasi atau manajemen. Tidak hanya dalam lingkup tersebut, tapi memang komunikasi itu sangatlah penting. Kemudian organisasi, untuk yang pertama ada mengatur sumber daya. Nah, bagaimana sebuah organisasi ini bisa mengatur anggotanya, sumber daya manusianya yang ada di dalam organisasi tersebut? Kemudian mengembangkan kebijakan. Nah, kebijakannya selalu dikembangkan dengan menyesuaikan sumber daya manusianya dan juga organisasi, sistem organisasi dalam hal ini. Kemudian mengkoordinasikan kegiatan. Jadi pembuatan kegiatan itu tidak langsung tiba-tiba membuat kegiatan A, B, C, D dengan hal yang seperti ini, tidak, karena harus melalui perencanaan terlebih dahulu. Pengorganisasian, kemudian pengendalian, komunikasi, dan masih banyak lainnya. Juga mengoordinasikan kegiatan ini juga dari mana kita bisa mendapatkan sumber daya manusia yang berkualitas sebelum kita melakukan kegiatan tersebut, dan juga kita harus mempersiapkan semuanya sebagai properti yang proper, yang baik, yang mungkin jika ada contoh kegiatan olahraga dalam bidang olahraga seperti itu kita harus menyediakan, kita di dalam perencanaan sebelum melakukan kegiatan itu, di dalam perencanaan kita ini mengadakan lomba di bidang kegiatan olahraga, di bidang olahraga
seperti bola basket, sepak bola, badminton, dan lain-lainnya, itu kita harus mempersiapkan propertinya yang dimana properti tersebut harus benar-benar proper dan layak layak untuk digunakan. Kemudian inovasi, kita dalam organisasi itu tidak hanya kayak kumpul-kumpul, bahas-bahas yang kurang berbobot, atau mungkin ada beberapa pembahasan yang memang perlu dibahas. Okay. Tapi kita juga menghasilkan inovasi. Kita bisa bertukar pikiran dengan teman seorganisasi kita. Kita juga bisa sharing, berbagi cerita. Jadi tetap tetap ada inovasi. Kita juga menghasilkan inovasi. Tidak hanya mengikuti organisasi dan ikut kumpul-kumpul, atau mungkin ada pelatihan kepemimpinan yang seperti LDKM, kurang lebihnya seperti itu. Tidak hanya mengikuti itu saja untuk mendapatkan sertifikat, kita juga bisa mendapatkan inovasi serta pengalaman atau relasi yang lebih luas dari sebelumnya. Kemudian pengambilan keputusan dalam organisasi, yang dimana organisasi itu terdiri dari satu dua orang atau lebih yang yang berisi banyak Jin, kepala. Jin, Jadi untuk pengambilan Jin, keputusan, Jin. biasanya kita dibuat, bukan dibuat, Jin, Jin. kita harus berbicara, bertukar pendapat, kemudian kita mengambil keputusan secara bersama-sama, secara musyawarah, seperti itu. Selanjutnya, nah, selanjutnya ada tantangan manajemen dan organisasi. Tantangan manajemen dan organisasi ini ada tantangan internal dan juga ada tantangan eksternal. Untuk tantangan internal itu ada konflik organisasi, kemudian ketidakcocokan karyawan, perubahan kepemimpinan. Nah, untuk konflik organisasi dalam hal ini mungkin bisa sedikit saya contohkan, yaitu semisal ada kita sesama anggota memiliki organ dalam sebuah organisasi, ada sebuah konflik dan itu di kayak disambung-sambungkan ke dalam organisasi, dibawa-bawa ke dalam organisasi sehingga dia tidak profesional dalam menjalankan sebuah organisasi tersebut. Atau mungkin ada suatu masalah dengan organisasi lain atau dengan orang lain yang terlibat dalam organisasi ini secara internal, bukan dari orang luar yang mungkin kita kurang mengenali, atau mungkin sesama organisasi gitu. Itu juga merupakan konflik. Kemudian ketidakcocokan karyawan. Nah, untuk ini tuh biasanya mungkin bisa tidak cocok karena kinerjanya atau mungkin etikanya dan lain-lain, itu banyak hal, banyak banget hal yang disebabkannya. Kemudian perubahan kepemimpinan. Nah, perubahan kepemimpinan ini biasanya karena ada masa jabatan, dan juga biasanya dalam suatu organisasi maupun perusahaan, jika berbeda pemimpin, itu pasti ada beberapa hal peraturan yang baik tertulis maupun tidak tertulis itu dirubah sesuai dengan kebijakan pemimpin yang baru. Itu juga termasuk konflik di dalam sebuah organisasi. Selanjutnya, untuk tantangan eksternal, itu yang pertama perubahan lingkungan bisnis. Jadi, seiring berjalannya waktu, kita itu juga harus mengikuti perkembangan zaman dan teknologi, dan tidak selalu bisnis, apalagi di bidang bisnis. Sekarang kan bisnis cepat banget meluas karena adanya teknologi itu, dan itu selalu berkembang, tidak stuck di satu titik aja. Kemudian karena
Hal itu bisa terjadi juga karena adanya persaingan global, yang dimana budaya luar, yang seperti kita tahu, budaya luar, budaya asing itu sudah masuk dan banyak orang yang berada di dalam negeri mengikuti budaya dari luar negeri, pun juga di dalam bidang bisnis. Kemudian peraturan dan kebijakan. Ada mungkin beberapa peraturan dan kebijakan yang bertentangan itu dari pihak luar, di luar organisasi, itu juga sangat berpengaruh. Itu juga merupakan tantangan dalam manajemen dan organisasi. Kemudian teknologi dan inovasi. Dengan seiring berjalannya waktu, berkembangnya zaman, itu teknologi itu semakin berkembang, semakin canggih, dan kita harus mengikuti perkembangan teknologi tersebut, dan juga kita harus punya inovasi buat yang kita buat, inovasi yang kita buat, yang dimana inovasi itu bisa diterima di masyarakat umum dan bisa menginspirasi orang, atau mungkin inovasi tersebut bisa terjadi dan diterima banyak orang. Kemudian fluktuasi pasar. Ini kayak di bidang pasar, bidang penjualan. Pada era globalisasi ini kan ada penjualan secara offline dan online. Tapi saat ini itu sejak pandemi, bisnis online atau pasar online itu lebih banyak diminati sama orang-orang kita. Karena kita hanya dari rumah saja, kita juga bisa dapat, kita sudah bisa dapat barang apa yang kita butuhkan tanpa kita harus keluar rumah, mungkin perlu biaya transportasi seperti itu. Kita nggak perlu panas-panasan, kalau siang kita mau apa, kita bisa langsung pesan, kemudian kita tunggu sampai di rumah tanpa kita harus membayar lebih atau mahal. Jadi selain lebih praktis, lebih cepat, kita juga diuntungkan dengan budget yang tidak mahal atau murah. Kemudian, strategi mengatasi tantangan manajemen dan organisasi. Di sini ada dua strategi, yaitu yang pertama strategi internal dan eksternal. Dalam strategi internal ini, kita juga bisa mengatur bagaimana kinerja, mengatur bagaimana kebijakan dalam suatu perusahaan atau organisasi. Kemudian kita juga evaluasi kinerja setiap karyawannya, dan selalu apapun itu kita selalu berkomunikasi agar tidak ada miskomunikasi atau kesalahpahaman yang terjadi dalam suatu organisasi atau perusahaan. Kemudian strategi eksternalnya, yaitu kita menganalisis lingkungan, bagaimana lingkungan kita merespon perubahan yang ada di dalam lingkungan kita. Kemudian kita juga harus menyelidiki pasar, yang mana pasar itu juga sangat penting dalam suatu perusahaan, dan juga reputasi, pengelolaan reputasi. Dalam hal ini kita mungkin bisa membuat branding untuk perusahaan kita sendiri, di mana tujuannya agar perusahaan yang kita buat ini atau perusahaan kita ini bisa dikenal di masyarakat umum dan membranding perusahaan itu pun juga tidak mudah. Kita juga butuh kepala banyak, tukar pendapat, atau mungkin komunikasi pun juga itu sangat penting dan berperan dalam hal ini. Baik, saya akan menyimpulkan tentang manajemen dan organisasi ini. Jadi, kita dengan adanya organisasi ini dibentuk dengan tujuan dengan adanya tujuan. Jadi kita yang berada dalam sebuah organisasi ini harus bisa mencapai tujuan yang telah dibuat bersama itu tadi. Dalam organisasi itu juga ada manajemen, dan untuk mencapai tujuan tersebut kita itu membutuhkan
Sumber daya manusia, kemudian kita membutuhkan seorang manajemen atau leader. Kita juga membutuhkan leadernya juga. Kemudian tujuan, yang kita peraturan dan kebijakan untuk mencapai tujuan yang telah kita sepakati bersama. Dengan adanya elemen-elemen tersebut, itu akan mendukung berjalannya sebuah organisasi untuk mencapai tujuan tersebut agar tidak nyeleneh atau bersimpangan dengan agar tetap lurus di jalan yang sudah kita lewati bersama, yang sudah kita susun untuk mencapai tujuan tersebut. Kurang lebihnya seperti itu. Semoga materi yang saya sampaikan bisa diterima dan dipahami dengan baik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.